Teman-teman semuanya, kali ini saya mau mengajak teman-teman jalan-jalan ke sebuah tempat namanya Gold Coast, masih di kota Tuen Mun. Ini tempatnya sangat cantik sekali, jadi teman-teman simak sampai habis ya. Ini bisa dibilang kawasan elit teman-teman. Ini tempatnya orang liburan. Di sini ada hotel yang sangat terkenal, Hotel Kebanggaan Tuen Mun. Kemudian di sini juga ada kafe, tempat nongkrongnya para bule-bule. Di sini ada laut yang terkenal sangat indah dan sangat cantik dengan pasirnya yang putih, sangat bersih. Di sini juga sangat cocok untuk teman-teman yang suka selfie. Perjalanan saya mulai dari Pasar Sanhui. Saya naik bus K51, kemudian turun di Gold Coast. Saya sudah sampai. Dari tempatnya bis berhenti, kita hanya cukup menyeberang saja sudah kelihatan. Kemudian kita masuk. Lokasi ini juga gratis ya teman-teman. Oh iya, tadi saya naik bis itu bayarnya 4,8 dolar. Kalau pakai patadong, kalau pakai uang recehan, biasanya 4 dolar juga supir nggak ngomong apa-apa. Tempat ini dinamakan Golden Piazza, teman-teman. Mungkin karena warna gedungnya yang keemasan ya. Tempat ini daya tariknya karena bentuk gedungnya yang sangat unik. Di sini disewakan kapal pesiar, ada kafe-kafe juga. Kemudian tidak jauh dari sini ada hotel yang sangat terkenal, Hotel Kebanggaan Tuen Mun, yaitu namanya Gold Coast Hotel. Bentuknya juga sangat unik, sangat anggun, cantik, dan yang pastinya mungkin mahal ya teman-teman, karena orang Hongkongnya sendiri jarang yang ke situ, kebanyakannya bule-bule. Nanti ikuti terus ya teman-teman. Saya sendiri ke sini sudah 2 kali ini ya teman-teman, dan dekorasi di sini disesuaikan dengan bulannya, jadi ini nggak permanen. Ini karena menjelang Imlek, jadi dekorasinya dekorasi Imlek. Kemarin Natal dekorasinya juga dekorasi Natal, tahun baru lain lagi. Terus di Hongkong kan banyak sekali adat istiadatnya ya, jadi dekorasinya itu disesuaikan dengan kebudayaan bulan ini apa, kayak gitu. Nah, dari sini hotel yang saya bicarakan tadi sudah kelihatan itu teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini adalah kapal pesiar yang bisa disewa. Jadi, bisa keliling-keliling naik kapal pesiar, mengelilingi sekeliling tempat ini. Emang ini tuh tempatnya cantik banget ya teman-teman. Untuk ke lautnya, kita hanya perlu dari sini berjalan lurus aja ya teman-teman. Kurang apa diriku berkurang. Kita sudah sampai di lautnya nih teman-teman. Di sini boleh pasang tenda loh. Dan teman-teman juga boleh turun ke laut atau boleh mandi, berenang. Dan di sini difasilitasi dengan toilet umum di mana-mana ya teman-teman. Di sana itu ada toilet umum juga. Di sini itu menurut aku sangat indah sekali ya teman-teman. Pasirnya juga aku suka, lembut, kemudian tidak kotor, lokasinya itu bersih banget teman-teman.
Sekarang kita ke lokasi selanjutnya ya teman-teman, yaitu Golden Dolphin atau ikan lumba-lumba emas. Setelah berjalan 5 menit, kita nyampe. Nah, di depan ini seperti yang kita bilang tadi, ini ada toilet untuk ganti baju, mandi, dan toilet umum. Kita sudah sampai nih teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman dari tadi hanya mendengar suara saya, karena saya kesini sendirian ya teman-teman. Teman saya tidak mau kesini, dia nungguin di taman. Ini yang dinamakan dolphinnya teman-teman, atau lumba-lumba emas. Hari ini lumayan sepi ya, mungkin karena pada takut Omikron ya teman-teman. Biasanya rame loh di sini, kita mau selfie pun susah, antri berebut kayak gitu. Sekarang saya siap-siap mau pulang nih teman-teman. Untuk pulang, jalannya kita hanya perlu balik seperti awal kita datang ya. Ini adalah hotel kebanggaan Twin Moon yang saya ceritakan di awal itu tadi teman-teman, Gold Coast Hotel. Nah, ini pintu masuk parkiran hotelnya, teman-teman. Ini kebun kecil, masih bagian dari hotel ya, teman-teman. Kebunnya sih sepertinya tidak ada apa-apanya ya, teman-teman. Hanya tanaman biasa aja dan juga sangat kecil. Ini adalah pintu depan hotel. Saya naik bis 51, saya akan pulang naik minibus 43. Kalau teman-teman ingin ke toilet, di sini nih toiletnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk kali ini videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya.